semangat patriotisme ni adalah satu nilai yang perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk mencintai negara kita dan juga menghargai perjuangan-perjuangan pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan kepada negara kita. Bagi saya sendiri, semangat patriotisme merupakan kita hendaklah terus semangat dan mencintai negara kita iaitu Malaysia pada hari ini. Semangat cinta kepada negara. Semangat ada yang dilahirkan dan lahir daripada hati kita sebagai rakyat yang sanggup untuk teguh berdiri untuk negara dan sanggup melakukan apa saja untuk kebaikan bersama. Patriotisme merupakan satu sikap yang berani di mana kita sanggup membela negara kita demi bangsa, agama dan negara. Adalah semangat cinta akan negara, semangat cinta tanah air dan bagaimana kita memupuk semangat sayang akan negara itu. Dengan menyokong segala produk-produk yang dikeluarkan oleh negara Malaysia sendiri. Kita harus menghayati sejarah negara kita sendiri supaya kita dapat menzahirkan nilai-nilai patriotik di negara kita. Maksudnya kalau keadaan tempat itu kotor, kita sebagai rakyat harus memikul tanggungjawab kita buang sampah itu ke tempat yang betul. Kita merupakan belia kepada negara. Belia merupakan aset negara. So, kita sendiri hendaklah terus berusaha dan berusaha untuk menjadi belia yang berkualiti kepada negara Malaysia pada hari ini. Berpegang teguh dengan rukun negara kita di mana satu persatu, step by step antara di-arrangekan di mana kita akan fokuskan untuk menambah baikkan diri, keluarga dan masyarakat dan seterusnya kepada negara. Bersatu padu di antara semua kaum. Kesepaduan, kekitaan, kesatuan di antara perkauman di Malaysia ini. Kita ingin memupuk perpaduan antara kaum kerana perpaduan amat penting untuk membentuk satu negara yang kukuh. Di Malaysia ini terdapat pelbagai kaum. Jadi kesepaduan itu perlu dipupuk dalam diri masing-masing supaya keamanan negara kita terpelihara. Kita dapat menyatu padukan dan menumbuhkan kesepahaman antara kaum dan antara satu sama lain di negara kita. Menjadikan sebuah negara yang makmur, aman dan tidak berpecah belah antara satu sama lain. Saya mengharapkan agar Malaysia terus maju, mampu menyaingi negara-negara lain. Malaysia akan terus maju dan makmur sentiasa. Malaysia akan jauh lebih aman, ekonomi lebih tersusun. Negara akan kekal dengan keamanan dan kemajuan dan kemakmuran rakyat dan sama-sama untuk terus membangun dan berfikiran terbuka. Negara kita lebih maju ke arah depan dan mengembangkan dari segi ekonomi dan sosial dan membentuk sebuah negara yang Islamik. Malaysia sehati sejiwa. Malaysia sehati sejiwa. Malaysia sehati dan sejiwa. Malaysia sehati dan sejiwa. Malaysia sehati sejiwa. Malaysia sehati sejiwa. Malaysia sehati sejiwa. Malaysia sehati sejiwa.